Bahas Jawel. Jawel adalah item baru yang hanya bisa dipasang pada relik bintang 5. Jawel juga dapat mempermudah untuk konten ekspedisi dan co-op ekspedisi. Cara memasang Jawel. Pergi ke bengkel. Klik Jawel. Klik inlay relik. Lalu pilih relik mana yang akan dikasih slot. Karena aku akan pakai hero penyembuh, maka aku pakai relik dengan status penyembuhan. Untuk menambahkan status relik, kamu membutuhkan tiket seperti ini. Tiket ini bisa kamu beli di toko dengan 300 koin ekspedisi musim 1. Langsung pakai. Lanjut menu di bawahnya untuk memasang Jawel. Pilih Jawel, direkomendasikan pilih Jawel paling tinggi yang kamu punya. Lanjut cara menaikkan level Jawel. Pilih menu di bawahnya, lalu pilih Jawel yang akan dihancurkan untuk mendapatkan bahan upgrade. Setelah itu, lanjut menu di bawahnya. Masukkan bahan upgrade tadi sesuai yang diinginkan. Disarankan masukin hingga 100% agar pasti naik. Kalau kamu memasukkan kurang dari 100%, jika gagal maka bahannya akan hilang dan level Jawelmu tidak naik. Habiskan saja semuanya, tidak rugi kok. Khusus di co-op ekspedisi, ada buff tambahan ketika menggunakan relik yang sudah terpasang Jawel. Ini dia, punyaku level 6. Ini list dari level 1 sampai level 6, maksimal buff-nya sampai level 6, walaupun Jawelmu sudah level 10. Saat ini, tidak ada pengurangan level buff di co-op ekspedisi musim 0, mode normal maupun mode tantangan. Yang mode normal musim 1 juga tidak ada. Tapi di mode tantangan musim 1, ada pengurangan buff. Jika main di C1 dengan buff level 6, maka akan jadi buff level 5. C1 berkurang 1 level, C2 berkurang 2 level, C3 berkurang 3 level, C4 berkurang 4 level. Sedangkan di ekspedisi tidak ada penambahan buff, di ekspedisi hanya mendapatkan ketahanan mistis. Berikut cara farming Jawelnya. Main mode normal random 14 kali selama 1 minggu. Yang kedua, main random harian, lalu beli box seharga 100 diamond. Yang ketiga, selesaikan mode tantangan stage 1 sampai 4 seminggu sekali. Dah, itu aja.